ukuran miskin punya perahu masih tergolong miskin menurut Al-Quran ini benar dikuatkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79 Qalallahu Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Amma Safinatu Fakanat Limasakina Ya'amaluna Fil Bahar Amma Safinatu Adapun bermula safinah perahu atau kapal laut fakanat maka yaitu ada oleh dia safina lima sakina yaitu tetap untuk orang-orang miskin yang maluna yang beramal atau yang bekerja oleh mereka masakin fil bahri di lautan ai lil masakini safinatun ya'maluna fil bahri Artinya lil masakin yaitu tetap untuk orang-orang miskin safinatun bermula perahu perahu atau kapal laut Ya'maluna ya yang beramal atau bekerja oleh mereka masakin fil bahari di lautan Fadallat hadhil al ayatu ala annal miskina laysa mu'diman Fadallat maka telah menunjukkan hadhi oleh ini al ayatu wujudnya ayat Ala annal miskina atas sesungguhnya orang miskin laisa yaitu bukanlah oleh dia miskin mu'diman Yaitu orang yang tidak punya apa-apa Tidak seperti itu pengertiannya wa nama lahu syai'un la yakfihi wa nama dan sungguhnya hanyalah lahu yaitu tetap miripnya miskin syai'un bermula sesuatu la yakfi yang tidak mencukupi oleh dia syai' kepada eh, kepada miskin jadi orang miskin itu pengertiannya adalah lahu syai'un la yakfihi dia memiliki sesuatu, memiliki harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian dia juga punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi kebutuhannya lebih besar sehingga tidak pernah cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Itulah pengertian daripada miskin. Kemudian dikuatkan dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu semoga meridhoi Allah oleh Allah anhu padanya Abu Hurairah anna Rasulullah pada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaitu telah bersabda oleh beliau Rasulullah laisal miskinu laisa tidaklah al miskinu oleh orang miskin alladhi yaitu yang taruddu taruddu menolak atau memberikan hu kepada dia alladhi al uqlatu oleh satu suapan nasi suapan makanan wal uqlatani dan oleh dua suapan makanan Walakinnal miskinah akan tetapi orang miskin alladzi yaitu yang laisa lahu ghinan. Nah ini jelas kalau menurut hadis laisa lahu laisa lahu ghinan. Laisa yang tidak ada lahu baginya dia alladzi ghinan uh, oleh kekayaan wa yastahyi dan merasa malu oleh dia allah aw yas'alu nasa ilhafan aw la yasalu atau tidak meminta-minta oleh dia An annasa pada manusia ilhafan karena dalam keadaan menyelimuti diri dari kekurangannya. Akhraja telah mengeluarkan hubada di hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 1476. Lalu apa bedanya antara miskin dengan fakir yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 60? Qala ta Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. sesungguhnya hanyalah bermula beberapa sadaqah bermakna zakat. Zakat lil fuqara yaitu tetap untuk para fakir wal masakin dan yaitu tetap untuk para orang-orang miskin. Dijelaskan oleh para ulama fal -fakiru, maka bermula fakir asyaddu hajatan dan miskini asyaddu yaitu lebih kuat Hajatan berupa kebutuhannya Minal miskin ini daripada orang miskin Wa aswa halan Dan yaitu lebih buruk Halan Berupa keadaannya Minal miskin ini daripada orang miskin Jadi fakir ini lebih Asyadu hajatan Lebih ya sangat membutuhkan Daripada orang miskin Dan keadaannya lebih buruk daripada orang miskin Wa hadza madhhabu syafi'iyati Wal hanabilati Wa lil malikiyati Waqtaruhu ibnu hazmin ini adalah pendapat dari madhab Imam Ash-Syafi'i, madhab Hambali, madhab Malik, juga uh, ucapan Malikiyah. Kemudian <tellan> telah memilih kepada pendapat ini Ibnu Hazmin ya oleh Ibnu Hazm. Mereka para ulama berhujah, bada'atullah azza wa jalla wa bil fuqara'i wa inna ma ta'ala bil ahammi fal aham pengawalannya atau permulaannya Allah Azza wa Jalla bil buqara'i pada orang-orang fakir wa inna ma yabda'u dan sungguhnya hanyalah mengawali Allah oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Allah bil ahammi pada yang lebih penting fal ahammi lalu yang lebih penting jadi kalau mereka berargumen Allah SWT mengurutkan yang aham yang penting sumal aham atau fal aham jadi yang penting tapi di bawah standar penting yang pertama mereka juga berdasarkan argumen uh, Al-Quran Qala ta Allah Ta'ala A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Lilfuqara ilmuhajirina alladzina ukhiriju min tiarihim wa amwalihim Al-Hashar ayat ke-8 Lilfuqara yaitu tetap untuk orang-orang fakir Ini ayatnya menyebut fuqara Ilmuhajirina yang hijrah oleh mereka fuqara Alladzina bermula orang-orang yang ukhriju telah dikeluarkan atau diusir terhadap mereka Latina min dari negeri-negeri mereka wa amwalihim dan dari harta-harta mereka Talat hadhil ayat itu telah menunjukkan hadhi oleh ini al ayat wujudnya ayat ala annal faqira atas sesungguhnya orang fakir huwa dia fakir alladzi itu yang la, ma, la, la hu, aslan jadi ini la, ma, la tidak ada harta yaitu mewujudlah lahubakinya baginya dia Allah di aslan sama sekali. Li an Allah Taala akbar an dahum ukhriju min tiarihim amwalihim. Karena sesungguhnya Allah Taala yaitu telah memberikan kabar bahwa sesungguhnya mereka fukorok yaitu orang yang diusir yang dikeluarkan min tiarihim dari negeri negeri mereka dan dari harta harta mereka. Walaya cuju ayuh mala dalika ala baghdi amwalihim. Dan tidak boleh sekiranya dikandung dalikat pada itu ala sebagian amwalihm atas sebagian harta mereka. Jadi kalau namanya fakir itu sudah enggak punya apa-apa. Rumah enggak ada, harta juga enggak ada seperti gelandangan atau seperti orang-orang yang sudah tidak punya apa-apalah ya. Gelandangan di jalan-jalan kemudian atau orang-orang tua yang sudah tidak punya rumah, yang punya, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan itu disebut fakir. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekarang yang punya mobil tapi enggak punya rumah, punya pekerjaan tetapi beli rumah juga enggak bisa, punya motor tapi juga masih ngontrak, apakah tergolong fakir atau miskin? Kalau tergolong fakir juga tidak, karena fakir itu tidak punya apa-apa, enggak -apa. punya harta, enggak punya penghasilan. Tetapi kalau misalnya punya mobil ya tetapi tidak punya rumah, ini bisa digolongkan sebagai orang miskin ya. Tetapi juga kembalikan lagi Punya rumahnya tadi memang tidak mau bikin rumah Atau memang tidak mampu Kalau memang tidak mampu bikin rumah Tergolong miskin Jadi mayoritas orang Indonesia itu masih Mayoritas miskin Tetapi para pejabatnya kayak kaya Rumahnya itu lebih dari satu atau dua Atau tiga mobilnya juga banyak Ini adalah kesenjangan sosial yang sangat nampak di negeri kita Orang miskin di kita ini sangat banyak sekali yang tidak punya rumah banyak, walaupun punya pekerjaan, punya motor, tetapi nggak punya rumah yang tidak bisa makan apalagi ya yang di kampung-kampung itu sangat miskin sekali. Wallahu